Hi guys, Miocella is here. Today is a very special day. I want to make an introduction again. If you are not an Indonesian or even Mandarinese, you can just click the subtitle below to get the translation. So guys, kembali lagi. Kita punya nama Graciela. Mari kita biasa disebut Cella atau Chelsea atau Cele atau Cel atau Encel atau Cello atau Acel, Grace. Oh, whatever. By the way, siapa kita punya nama channel jadi Miocella? Karena waktu kita bakos di Jakarta, kan di kosan itu ada kucing toh. Nah, kon tuh kucing ba meong-meong. Kon karena dia ba meong-meong, kita le ba meong-meong no. Jadi ceritanya cuman gara-gara tapi teman, jadi orang kuat satu kos itu dang ada banyak cewek-cewek dan kosan cewek toh. Nah, kon karena ada kucing yang jadi datang, kon dia suka ba meong-meong. Tapi teman, lain kali jaba suruh berdiam. Shh, berdiam kok Lulu. Tuh kucing kena nama Lulu. Kong, kalau pas tu kucing so berdiam, kita tu bawa meong nak. Jumpa gara apa tepat teman dong. Nah, karena alasan itu kita tepat teman langsung panggil dong kita pe nama Miocella, Miocella. Karena kita suka bawa meong, jadi kenapa kita pe nama di YouTube jadinya Miocella. Mengerti guys? Oh by the way, hari ini kita mau bikin video tentang salah satu kita pe bucket list, kita pingin custom party. Yeay! I kind of feel like I want to do it at least once in my life. Yang mau jadi Wonder Woman, Wonder Woman. Yang mau jadi Superman, silahkan. Kayak sesuatu gitu loh guys. Jadi kita pengen coba no guys. Nah, kon kita so pesan online di Amazon. Sekarang kita pakai so ada. Oh, coba bareng. Kita mau unboxing. Ini pe baju guys. Deluta, what are you doing? Looks like Deluta wants to be in the camera too. Let's go Deluta. Okay, Deluta is here. Napa tuh Deluta? Ini terang pe kucing. Take it to the camera. Guys, mohon maaf ya. Done with Deluta. Sudah sekelar nggak Deluta? I'm so excited. Ha. Dia lu tapi bulu. Jadi ini dapat anting-anting. Menjak terang coba. Ini anting-antingnya. Ya, guys, anting-anting guys. Mari ngoni tahu guys, kita nyak jawab pakai anting-anting. Kita enggak terlalu suka pakai perhiasan. Jadi begitulah guys, kita a few moments later. Ini gimana ya? Tapi gini kali ya. Oh. Okay. I will see about you later. Lanjut ya guys. Pita rambut guys. Pita rambut. Jadi kok ini dia? Begini dong. Kayak ini harus disetrika no guys. Ini dia mau jadi begini dong guys. Nanti mau setrika dulu supaya dia jadi bagus. Ah! Deluta, this is not yours. Sorry guys, tapi kucing dia memang dia pikir ini tuh DP permainan. Deluta, you have so many toys. Just go play with it. Play with your toys, okay? I'm sorry, this is not yours. Itu sarung tangan, guys. Sarung tangan. Maaf, sarung tangannya bagaimana ini? A few moments later. Sarung tangannya ya guys. Oh, ini DP kos kaki. Dua stocking. Ini DP dress. DP dress hitam, tapi dia dalamannya merah. Yeah. Guys, ini DP wig. By the way, ini rambut hitam sih, tapi rambut gue so chat. Jadi tapi rambut dia sunya ndak hitam dan tapi rambut kurang panjang. Kalau seperti ini kurang panjang. Jadi kita mau pakai wig ini, guys. Wow, rambutnya panjang banget ya. Ini akan menjadi pertama kalinya. Look at this hair. It's so black. I don't understand this.
Asmar. By the way guys, kayaknya rambutnya beda deh. Kayaknya rambutnya kayak gini deh di Amazon. Harusnya dua panjang di sini, shushu. Terus di bawahnya kayak dikonde gitu guys. Ini kayak nggak dikonde sama sekali guys. Okay, guys, jadi sampai di sini acara per-unboxing kita. Nanti kita akan ketemu lagi di sekolah guys. Ya guys, kita ketemu di sekolah guys. 3 weeks later. Hi guys, me as a your forger and my husband as Lloyd of Forger. As oh. Karena ini private school, enggak bisa rekam dengan anak-anak di sini, guys. Kita bukan enggak bisa angkat. Can I say? Ya, kita yang pesan. Mbak foto dulu nih. By the way, waktu mbak foto dengan murid-murid, ada anak kelas 5 yang enggak tahu apa kita. Kira itu kita masbul PA anak. Dia Riki datanya Pak Masbul kalau kita DP anak, kong kalau satu umuran deng dorang. Okay, jadi sekian dari percobaan kostum Your Forger yang aku beli dari Amazon ya guys. Nah ini sih aku kasih nilai 7/10 karena untuk dari wignya aja aku harus ngatur sendiri. Jadi kemarin tuh aku nyuruh si Masbul buat pakai wignya dan aku yang buat kondenya guys. Terus untuk bajunya juga aku jahit sedikit karena ternyata S itu lebih gede banget di badan aku. Ani, kamu. Saatnya pulang. Pulang. Dadah.